TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد <rium> أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ibu-ibu kita lanjutkan kitab القواعد في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ترأخير 12 yeah. باتي سورة مسوك 13 يا يا أستاذ كتاب ليو القاعدة الثالثة عشر لا حاكم قونا وشرعا إلا الله تبارك وتعالى tidak ada hakim ya secara kaun maupun syariat kaun itu artinya sesuatu yang telah Allah tentukan di alam semesta ini ya demikian pula secara syariat kecuali Allah subhanahu wa taala tabarak apa Allah subhanahu wa taala saja <tuh> Apa itu hakim? Ibu-ibu sekalian, hakim artinya yang membuat hukum dan keputusan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk membuat hukum undang-undang. Adapun manusia, kewajiban mereka adalah mengikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh manusia menyaingi Allah dalam yang membuat hukum. Kata beliau, Fakama annahu la yahkumu fi kaunhi illa huwa wahdah la syarikalah. Faka thalika yajibu alaina an wahidahu fil hukmi syari'i sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi atau tidak menghakimi ya alam semesta ini sebagaimana tidak ada yang menghakimi alam semesta ini kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu bagi Allah maka demikian pula dalam hukum syariat pun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk membuatnya. Artinya Ibu-ibu, ya. Alam semesta ini tunduk kepada aturan Allah. Matahari, bulan, planet, bintang-bintang, galaksi semua ya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata matahari tidak ikut aturan Allah, dia pasti hancur. Demikian pula malaikatnya demikian pula binatang-binatangnya demikian pula pepohonan-pepohonan semua itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala hukum Allah Subhanahu wa taala maka sebagaimana alam semesta ini harus mengikuti keinginan Allah harus mengikuti hukum Allah dan Allah lah yang berhak untuk mendapat apa membuat undang-undang untuk mereka, hukum. Maka demikian pula di dalam syariat bu. Tidak boleh ada yang bisa, tidak boleh ada yang membuat syariat ini kecuali Allah. Tidak boleh ada orang yang membuat buat syariat sendiri. nasu inna ma ashraku ma Allahi azza wajal hakiman fi masaili dan manusia mereka mempersekutukan bersama Allah ada hakim yang lain dalam masalah pensyariatan. Ya. Lakin la wa Tapi mereka tidak bisa menisbatkan hukum alam kepada selain Allah. Karena hukum alam yang membuatnya adalah Allah. Ya. Maka orang yang menisbatkan hukum alam kepada selain Allah, itu biasanya akibat kezaliman. Akibat dia memusuhi Allah. Atau karena kebodohan. Famanillazi hakama bi'anna syamsa masyriq wa taghribu minal maghrib Siapa yang membuat undang-undang, membuat hukum, membuat aturan bahwa yang namanya matahari harus terbit dari timur. Ya terbenamnya di mana? Di barat. Itu undang-undang siapa? Allah. Allah yang mengatur semuanya. Ya, bahwa bulan itu munculnya di waktu malam. Ya, tidak di waktu siang. Bintang-bintang terlihat di waktu malam, tidak di waktu siang. Semua itu mengikuti aturan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.